Oke, baik sahabat, ini saya baru review traktor G3000 Sefa. Ini pulang daripada kerja. Nah, ini mempunyai keluhan, katanya silnya bocor ya. Silnya bocor. Nah, ini silnya bocor ini harus dicek sini. Dicek daripada laker pulinya ya. Ini bocake munggah medun. Pak, niki pun kocak nggih? Traktor mana magelang? Boleh. Traktor mana magelang? Boleh. Kurnia diesel? Yes. Oke, baik sahabat, ini saya baru review traktor G3000 Sefa. Ini pulang daripada kerja. Nah, ini mempunyai keluhan, katanya silnya bocor ya. Silnya bocor. Nah, ini silnya bocor ini harus dicek sini. Dicek daripada laker pulinya ya. Ini bocake munggah medun. Pak, niki pun kocak nggih? Nah, niku naik sakit, ampun dangu-dangu.
Masalahnya apa? Nek miku telat mangke gotrine medun. Mangke biayane kekatan. Ngaten nggih, Pak nggih. Baik, ini salah satu contoh sahabat bahwa traktor itu kadang pada laker pulihnya itu kocak ya. Tapi kadang kurang dimengerti, kadang kurang paham, sehingga nanti biasanya macet ya. Macet tapi terlambat. Itu artinya jadi gotri itu sudah terlanjur turun, turun ke bawah. Nah, tentunya ini nanti akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah ya. Jadi kalau bisa traktor sahabat semua seperti itu segera ditangani, jangan apa, harus segera diganti. Ono Mas Wi nganu lakre ya Mas, jenengan arah teko rak ngerangan lu lakre, jadi lakre kocak jenengan. Kasus-kasus iki oke, jenengan nonton YouTube-e Kurnia Diesel ya Mas. Jenengan tonton kasus-kasus laker kocak seperti itu nek nganti telat menyebabkan apa banyak contohnya. Jadi men jenengan ora teko, oh kali ini kok bocor. Nah, kali bocor itu pertama nek bisa karena kokean, bisa juga karena lakere wis kocak. Heeh, dadi lakere kocak kan dadi oline metu. Ngene Mas ya. Oke, jadi seperti itu sahabat ya. Baik, mungkin review kali ini tentang traktor yang dari pulang kerja mungkin saya cukupkan sekian dulu. Dan saya akhiri akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channelnya YouTube Kurnia Diesel.